Ikolah Pituah dari Ranah Minang. Sambah josujui sabare bungkah nan piawai. Indak basisia jo basiba, indak baingo jo babate. Nan kete indak dimbaukan namo, nan gadang indak disabuikan gala. Wujudnya sambah kepada kita dan basamu dan ambo sampaikan pada siang kini. Seiring balam jo barabah, balam lalu barabah mandi, samo memubuang kau daro. Seiring salam dengan sambah, sambah lalu salam kembali, kembali salam kabake kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku niak mama, bundo kanduang, niak mama adalah tampek batanyo, kapulang tampek batanyo, kapai tampek babarito. Niak mama mempunyai peran sangat penting di dalam mengayomi anak kemenakannya. Hakikatnya, seorang niak mama itu bisa kita caliak dalam pituah adat. Kayu gadang di tengah koto, pucuak bapucuak sabana bule, baure sabana tunggang. Dahannya, batangnya gadang tampek basanda, dahannya tampek bagantuang, ureknya tampek baselo, daunnya rimbun tampek balinduang, tampek balinduang dari kapanehan, tampek batadua dari kehujanan. Makna pituah adat itu mengatakan bahwa niak mama adalah orang yang menjadi panutan, yang menjadi suri teladan bagi anak kemenakan. Di dalam penyelesaian masalah konflik anak kemenakan di dalam kaum, niak mama mempunyai peran yang amat penting. Maka dari itu, niak mama tugas dan perannya di dalam penyelesaian konflik keluarga itu adalah kok kusui ke menyelesaikan, kok karuah ke menjaniahkan. Pantang bagi niak mama ada konflik dalam keluarga atau kaum, tidak bisa inyo menyelesaikan. Bak pituah adat mengatakan, kusui bulu ayam paruahnya menyelesaikan, kusui rambui sike dan menyelesaikan. Kalau tidak bisa, tentu kitempuo api nang menyelesaikan. Nan ketiga itu pantang bagi niak mama untuk menyelesaikan dengan api. Artinya apa? Ketika diselesaikan dengan tempuo, sudah dengan api, surang jadi arang, surang jadi abu, kaduonyo indak samo paguno samo sekali. Mako niak mama dikenal dengan kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Itulah pentingnya niak mama di dalam nagari dan juo di dalam kampuangnyo. Kok kusui kemenyelesaikan, kok karuah keman yang kemanjaniahkan. Secara musyawarah mufakat, panjanjang naik batanggo turun. Mako taga adek di sinen, mako duduklah alu aja patuiknya sehingga anak kemenakan aman sentoso, ndak ada konflik di dalam masalah kaumnya tadi. Mako dari itu, ambo salam suji ambo, salam sambah ambo kepada angku-angku niak mama. Kita sebagai niak mama, kita mainkan peran kita agar bisa menjadikan Minangkabau menjadi Minangkabau yang beradat. Artinya apa? Menjadikan anak kemenakan tahu diadek, jan anak kemenakan awak ndak tahu dengan adek. Urang Padang mailo banang dikumpa-kumpa dilipe, dilipe lalu dipaduo. Koknyo dirantang namo panjang angku. Mako dilipe naknyo singke, kito ambiak sado nan paguno. Heriang jo gendiang cecia panji luak lambang, satantangan pituah nan nambo sampaikan. Ko ado heriang gendiang cicia panjuiknyo, rida nyo baap ambo pintakan, dek lamu lupo mendatang, dek banyak ragu kok tibo. Itu saja dari ambo, sekian pabanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.